Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di Rumah Sakit Umum Sepeda Motor. Kita ini sedang memperbaiki pul pam yang rusak. Tetapi terlebih dahulu kita harus memperbaiki bensinnya yang kena air. Banyak kotoran. Kita keluarkan dulu teman-teman. Ya, kita perhatikan bagaimana hasilnya. Karena tadi kita sudah ini teman-teman keluar airnya, ha. Pantasan motor kawan ini sering repet ataupun mogok. Nah, ini terjadi teman-teman, airnya sudah ada. Oke, nampak teman-teman? Jadi ya, bagi teman-teman yang motornya mogok ya harus perhatikan bensin yang masuk ke dalam tangki ya, teman-teman. Nah, ini dia salah satunya penyebab motor Anda mogok. Disebabkan bensin ataupun pertaletnya bercampur dengan air. Ya teman-teman, bagi yang belum subscribe ya tolong di subscribe karena subscribe itu gratis. Ya, dan juga jangan lupa like dan share. Kita masih berada di Padang Lawas, Sumatera Utara. Ya, bersama teman-teman kita. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Panyabungan Mandailing Natal. Nah, ini dia udah campur gabung kita sini. Oke. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui penyebab motornya mogok ya harus datang ke bengkel terdekat Anda. Oke. Kita cek lagi bensinnya teman-teman. Kita keluarkan. Caranya enggak usah bongkar-bongkar tangki. Enggak usah dibongkar tangkinya ataupun dicopot dari bodinya. Kita hanya kuras dari atas melalui sedotan ini agar kerjanya tidak terlalu ribet ataupun terlalu lama untuk pemasangannya nanti. Cukup kita sedot, sesudah disedot nantinya lalu dimasukkan kain bersih agar kotoran yang dari dalam keluar semua. Oke. Mungkin sekian dan terima kasih dulu teman-teman. Sebelum kita pemasangannya, tonton terus video kita. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah angkat airnya teman-teman. Oh, bensinnya. Iya, ternyata inilah bensin yang bercampur air. Nah, karatan, nah, nampak itu ya kan. Nah, inilah dia penyebab motor Anda cepat mogok ataupun rusak. Diakibatkan karena Anda kurang perawatan. Oke. Jangan lupa like dan share teman-teman ya. Ya, ini abang kita yang ganteng ya.